Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Bersyukur kepada Allah yang terus dan senantiasa memberikan karunia dan nikmat-Nya sehingga Allah memudahkan langkah kaki kita untuk sama-sama menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu untuk sholat subuh secara berjamaah. Seandainya Allah tidak memudahkan langkah kaki ini, niscaya kita tidak akan pernah mampu untuk melangkahkannya menuju masjid ini. Maka perlu dan harus juga termasuk kewajiban kita adalah terus mensyukuri nikmat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan tentang Sirah Nabawiyah. Yang dahulu sebelum lebaran kita menyampaikan kisah terakhir pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menduakan Khadijah sampai beliau meninggal dunia. Jadi beliau sampai Khadijah meninggal dunia dalam usia sekitar 65 tahun. Berarti Rasulullah SAW dan Khadijah menikah selama 25 tahunan. Dan sampai usia Rasulullah SAW 50 tahun belum ataupun beliau tidak terpikirkan untuk poligami pada waktu itu dan sudah kita singgung. Barulah setelah itu beliau menikah dengan Aisyah, menikah dengan juga yang Ummul Mukminin yang lainnya. Pas kalian kita lanjutkan pembahasan kali ini berkaitan dengan membangun Ka'bah, pas kalian. Sebelum ke pembahasan ini, kita mengingatkan bahwasanya masjid yang paling mulia di muka bumi ini adalah Masjidil Haram yang di dalamnya ada Ka'bah. Dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid apakah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini?" Rasulullah SAW menjawab, "Masjidil Haram. Yang pertama kali dibangun adalah Masjidil Haram." Jadi di muka bumi ini, masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjidil Haram. Kemudian beliau pun melanjutkan lagi pertanyaannya, "Ya Rasulullah, summa ayyun?" Kemudian masjid mana lagi ya Rasulullah setelah Masjidil Haram? Rasulullah SAW menyatakan, "Masjidil Aqsa." Masjid yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Abu Dzar bertanya lagi, "Ya Rasulullah, berapa jarak antara pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Arba'una sana." 40 tahun. Masyaallah. Kalau saat ini Masjidil Aqsa dikuasai oleh Zionis Israel, maka salah satu kewajiban kita minimal adalah mendoakannya agar kembali ke tangan kaum muslimin ataupun ke dalam pengawasan kaum muslimin. Dan kita mendapati apa sekalian, kemarin ada beberapa syekh itu yang menjelaskan orang-orang Palestina sebelum masuk ke dalam Masjidil Haram diharuskan melewati pemeriksaan. Namun banyak yang tidak menginginkannya, bahkan mereka menyatakan kami lebih baik meninggal di luar Masjidil Aqsa dengan mulia daripada kami masuk ke dalam Masjidil Aqsa tapi kemudian kami terhina. Dan kemudian apa sekalian, mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga Masjidil Aqsa. Mereka selalu itikaf, tidak pernah meninggalkan Masjidil Aqsa. Karena sikap inilah Masjidil Aqsa itu sulit untuk dikuasai oleh Yahudi. Tapi kemudian akhir-akhir ini Yahudi memikirkan cara bagaimana agar kaum muslimin yang ada di dalam ini keluar. Dan ketika keluar susah untuk masuk. Maka salah satunya tadi ada semacam pemeriksaan. Pemeriksaannya sangat ketat. Wallahu a'lam. Kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke pembahasan yaitu berkenaan dengan membangun Ka'bah.
Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menyatakan, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq Al-Hakim dan juga Al-Tamrani, bahwa Ka'bah pada zaman jahiliyah dibangun dengan batu-batu yang bertumpukan tanpa ada tanah liat atau semacam semen yang mengikat batu-batu itu. Ia seukuran apa yang dimaksudkan oleh anak kambing, berbentuk seperti lingkaran huruf D. Jadi ini dulu itu tidak terlalu besar, seperti huruf D berarti hanya ada dua sudut, satu, dua, kemudian selanjutnya melingkar gitu ya, seperti bentuk Hijr Ismail barangkali ya. Jadi melingkar, jadi ada dua sudutnya. Dan pada waktu itu Ka'bah tidak diberi atap, kainnya kemudian ditutupkan dari atas, terurai ke bawah, memiliki dua sudut. Rumah-rumah penduduk pada waktu itu mengelilingi Ka'bah. Kalau saat ini kan Masjidil Haram sudah semakin luas, ya penduduk-penduduk juga sudah berpindah kali ini ya. Dalam riwayat Bukhari dari Amr ibn Dinar dari Ubaidillah ibn Yazid beliau berkata, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ka'bah tidak memiliki tembok yang mengelilinginya. Hingga tibalah pada masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan membangun sekelilingnya tembok penghalang. Ubaidillah berkata, dinding Ka'bah pendek kemudian dibangun oleh Ibnu Az-Zubair. Oleh karena itu apabila hujan datang apa sekalian, maka mereka selalu berhadapan dengan air deras yang mengalir dari puncak-puncak gunung. Air itu mengalir bahkan bisa jadi banjir dan merusak bangunan Ka'bah pada waktu itu. Dan kemudian juga ketika Rasulullah SAW berusia 35 tahun, ini berarti kan sudah sebelumnya sudah menikah, usia 25, 10 tahun kemudian, 35 tahun, datanglah banjir besar yang menyebabkan dinding Ka'bah rusak, meluluh lantahkan pondasinya. Dan pada saat itulah orang-orang Quraisy bermaksud untuk merobohkan, cuman mereka tuh khawatir. Ini Ka'bah rusak karena air banjir. Tapi kalau kita mau memperbaiki dan saat ada orang yang mau merobohkan dengan niat untuk memperbaiki, takut. Ini rumah Allah. Sampai kemudian datanglah Al-Walid, beliau membawa kapak. Beliau bertanya kepada orang-orang Quraisy, "Wahai orang-orang Quraisy, apakah kalian menghancurkan Ka'bah ini untuk merusak atau untuk memperbaiki?" Mereka menjawab, "Tentu kami ingin memperbaikinya, cuma takut gitu ya." Takut untuk menghancurkannya, maka Al-Walid dengan kapaknya itu kemudian menghancurkan sebagian daripada Ka'bah itu dindingnya dengan niatan tadi untuk diperbaiki. Di malam harinya orang-orang sekitar menunggu-nunggu kira-kira akan ada apa yang terjadi kepada Al-Walid ini terhadap Ka'bah. Mereka sangat mengagungkannya ini ya. Beda barangkali dengan sekelompok orang yang diperbaiki, justru malah mengagungkan pohon, entah itu pohon kelapa ya atau pohon apa itu yang sudah diagungkan ini, jadi cemara atau pohon palem gitu ya, atau pohon apalah itu. Nah kalau di sana justru Ka'bah itu yang diagungkan, mereka khawatir itu. Tapi kemudian sampai esok hari tidak terjadi apa-apa. Maka kemudian setelah mendapatkan ataupun melihat hal tersebut, maka orang-orang Quraisy pun bersama-sama menghancurkan Ka'bah itu yang kemudian untuk diperbaiki, Masya Allah. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga setelah dinding Ka'bah roboh sampai pada pondasinya, pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, pada waktu itu kan Nabi Ibrahim dengan anaknya ya, Nabi Ismail, wa id bawwa'na ataupun wa id yarfa'u Ibrahimu apa, jadi ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mengangkat ataupun meletakkan pondasi Ka'bah dengan anaknya itu Ismail, maka pondasinya ada pada sampai pada waktu itu pun pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim tidak diapa-apakan itu. Pondasinya tetap, tapi kemudian dinding-dindingnya dihancurkan. Dan kemudian pada waktu itu pun orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, mereka menyatakan, silakan kumpulkan uang infak kalian dengan syarat, saya bacakan di sini. Syaratnya uang itu bukan hasil prostitusi, kemudian juga bukan hasil transaksi riba, dan bukan karena hasil kezaliman terhadap orang lain.
semua harus bersumber dari harta yang halal. Jadi mereka menginginkan uang yang dikumpulkan untuk membangun Masjidil Haram, membangun Ka'bah pada waktu itu, dengan harta yang bersih, harta yang murni, bukan hasil prostitusi, perzinahan, bukan hasil riba, bukan pula hasil kezaliman terhadap orang lain. Hasil kezaliman itu diantaranya, apa sekalian, ada di antara mereka itu yang profesinya sebagai tukang sihir, yang kemudian kalau dia menyihir seseorang dikasih upah. Nah, siapa yang punya harta kayak gini tidak boleh berinfak, infak ke untuk pembangunan Ka'bah, atau yang hasil prostitusi. Dulu kita juga mendengar cerita orang-orang jahiliyah itu apa sebagai tanda bahwa dia adalah PSK itu meletakkan bendera di depan rumahnya sehingga orang-orang pada datang gitu. Sampai kalaupun dia hamil, maka dipanggil, contohnya ada 10 laki-laki yang pernah menggaulinya, dipanggil 10-10-nya itu, yang kemudian dikocok gitu ya, siapa nih ayahnya. Kemudian kalau ditunjuklah, oh kamu nih ayahnya, tidak boleh nolak. Itu jangan jadi dia. Nah, kalau ada orang yang punya hasil uang dari seperti ini, enggak boleh infak untuk Ka'bah. Harus benar-benar murni, Masya Allah. Itu zaman jahiliyah ya. Sampai kemudian orang-orang Quraisy pun berhasil menunaikan tugas dengan membangun Ka'bah berdasarkan jatah kabilah masing-masing. Rasulullah SAW pun terlibat dalam pembangunan Ka'bah pada waktu itu. Kita lihat di sini ada ceritanya Al-Abbas, yaitu paman Rasulullah SAW, dan juga Rasulullah SAW, mereka berdua mengangkat batu untuk membangun Ka'bah. Sampai Al-Abbas ini berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, angkat sarung kamu, letakkan di pundakmu agar batu itu tidak melukai dirimu." Sampai Rasulullah pun mengangkat sarungnya itu ke pundaknya, tapi kemudian belum malah jatuh, matanya melihat ke langit, Masya Allah ya. Dan setelah tersadar, beliau pun kemudian meminta sarungnya untuk dibenarkan lagi. Dan pada waktu itu dalam riwayat lain, beliau mengangkat sarung sampai kelihatan auratnya gitu. Nah, Allah ingin menjaga jangan sampai terlihat auratnya, maka jatuhlah beliau ini. Nah, kemudian juga apa sekalian, setelah sampai pada peletakan Hajar Aswad, semuanya hampir selesai, tinggal Hajar Aswad. Maka kabilah-kabilah itu berselisih siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad ini. Bahkan Bapak sekalian, mereka hampir saja bertikai dan bahkan berperang. Dan salah satu kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu adalah mudah terpancing dan siap berperang. Itu kebiasaan mereka. Sampai saya bacakan di sini, Bani Abduddar mendekatkan gejana berisi darah, kemudian mereka bersama Bani Adi Ka'ab ibn Lu'ay bersumpah untuk siap mati. Kami siap berperang demi memiliki kesempatan untuk meletakkan Hajar Aswad itu. Sampai akhirnya salah seorang di antara tokoh mereka menyatakan, bagaimana ya kalau kita jadikan seseorang sebagai hakim, sebagai penengah, dan yang menjadi hakim itu adalah orang yang pertama kali masuk Ka'bah ini. Akhirnya mereka pun menerima usulan dari Abu Umayyah ibn al-Mughirah al-Makhzumi ini. Ditunggulah siapa kira-kira yang pertama kali masuk Ka'bah. Ternyata mereka mengetahui yang pertama kali masuk adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian mereka menyatakan, ini adalah orang yang terpercaya, kami ridho dengan Muhammad, kami setuju dengan keputusan yang nanti akan dikeluarkan olehnya. Masya Allah. Sampai Nabi Muhammad SAW membentangkan kain selendang itu, kemudian beliau mengambil Hajar Aswadnya, diletakkan di tengah-tengah, maka Rasulullah pun meminta kepala suku masing-masing untuk memegang ujung-ujungnya. Kemudian dibawa sampai kemudian mendekati tempat Hajar Aswad, Rasulullah SAW sendiri yang meletakkannya. Dengan keputusan seperti ini tidak terjadi peperangan. Semuanya merasa lega, semuanya merasa memiliki andil ya untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut.
Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat juga di sini harta yang terkumpul dari orang-orang Quraisy terbatas sehingga menyebabkan pembangunan Ka'bah tidak memungkinkan untuk membangun seperti bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menyebabkan mereka terpaksa untuk mengurangi sebagian besar dari bangunan tersebut. Mereka hanya memberi tembok pendek di sisi utara hanya sebagai tanda bahwa ini adalah bangunan Ka'bah. Itulah yang sekarang dikenal dengan Hijr Ismail. Dan kemudian juga mereka meninggikan pintu Ka'bah dari tanah dan sedikit mengurangi dari sisi timur, yaitu yang dikenal dengan sebutan As-Sadarwan. Nah, Bapak sekalian, dari kisah ini mari kita ambil pelajarannya. Karena sekali lagi, saat kita mempelajari kisah bukan hanya untuk dihafal bagaimana runtutan kisahnya, jalur ceritanya, akan tetapi apa sih pelajaran yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, Bapak sekalian, ketika orang-orang Quraisy membuat aturan supaya tidak menginfakkan harta mereka kecuali dari harta yang halal, maka menunjukkan bahwasannya orang-orang Arab jahiliyah mereka tahu dan mereka paham kejinya memakan riba. Itu pada masa jahiliyah mereka sangat-sangat meninggalkan riba. Kemudian juga mereka tidak mau menerimanya untuk membangun sesuatu yang mulia, yaitu Ka'bah, rumah Allah. Bapak sekalian, maka mestinya kita pun belajar dari hal ini. Untuk sesuatu yang mulia, untuk semua yang berkaitan dengan Allah, maka berikanlah yang terbaik dari diri kita. Sebagai contoh, kita mau ibadah, maka berikan waktu terbaik untuk ibadah itu. Jangan waktu sisa. Nanti saya mau sholat, kalau sempat harus menyempatkan diri. Ataupun saya mau membaca Al-Quran, kalau sempat justru kasih waktu yang paling istimewa untuk ibadah kepada Allah. Termasuk dalam masalah harta, harta yang termulia inilah berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Bapak sekalian, mereka mengantisipasi harta riba itu, ya, orang-orang Quraisy ini jangan sampai masuk untuk pembangunan Ka'bahnya, masyaallah. Jadi sekali lagi ini merupakan pelajaran yang sangat berharga agar kita benar-benar memperhatikan dari mana harta kita didapat. Karena harta itu akan berpengaruh kepada akhlak, akan berpengaruh kepada hati. Sebagai contoh, Bapak sekalian, dahulu ada seorang orang yang soleh, ketika beliau berjalan di pinggiran sungai, mendapati ada satu butir apel, ya, yang pada waktu itu beliau sedang sangat lapar. Karena sangat laparnya, beliau kemudian ambil apel tersebut dan digigit. Ketika satu gigitan tersebut sudah masuk ke dalam perut, baru sadar ini apel siapa gitu. Padahal kan nemu yang sudah terbuang seperti itu. Jadi apel yang sudah tergigit itu sampai saat ini mungkin diabadikan oleh orang-orang menjadi simbol, ya, simbol satu perusahaan itu, apel namanya itu. Apple ya, iya. Itu kan tergigitnya satu. Beliau sudah sadar, maka beliau pun mencari dan diikuti itu aliran sungai. Sampai kemudian menemui satu kebun apel yang begitu luas. Beliau pun mencari siapa pemiliknya. Setelah bertemu, beliau menyatakan, "Wahai Tuan, saya menemukan satu butir apel ini, satu buah apel, ya, satu buah apel. Kemudian saya karena laparnya, saya gigit. Sudah masuk ke dalam perut saya minta engkau untuk menghalalkan." Kata pemilik apel, "Enak saja," katanya, "dengan mudahnya saya menghalalkan." "Tidak bisa, saya tidak akan menghalalkannya." Kata si laki-laki itu, "Wahai Tuhan, apapun yang engkau minta akan saya penuhi, yang penting halal." Kata pemilik kebunnya itu, "Ini pasti orang soleh gitu, ya, dalam hatinya. Sampai kemudian engkau akan saya halalkan apa yang telah engkau makan dengan syarat menikah dengan anak saya. Anak saya yang buta, anak saya yang tuli, anak saya yang lumpuh, dan kemudian juga tidak bisa bicara." Namanya laki-laki normal kan bingung itu. Gimana mau nikah dengan wanita seperti ini? Tapi kemudian, "Yang penting halal," kata beliau, ya, padahal hanya satu gigi. "Yang penting halal, saya siap melakukannya."
dan dinikahkanlah. Setelah menikah, ternyata saat beliau masuk kamar, assalamualaikum, ada yang jawab, waalaikumsalam. Beliau pun pulang lagi ke mertuanya. Itu di kamar ada orang lain, katanya. Bisa bicara. Kata mertuanya, udah masuk aja sana. Tanyakan kenapa seperti itu. Ternyata memang ketika ditanyakan, bukankah istri saya yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berjalan? Ceritakan oleh istrinya, saya dikatakan tidak bisa melihat karena tidak pernah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tidak bisa mendengar karena tidak pernah mendengar apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Tidak bisa berbicara karena tidak pernah berbicara apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Tidak bisa berjalan karena memang saya tidak pernah berjalan untuk bermaksiat kepada Allah. Masya Allah. Dan wanita itu sangat cantik. Dan dari pernikahan itu lahirlah seorang anak. Ada yang menyatakan anaknya bernama Imam Bukhari. Wallahu a'lam. Ataupun ada imam-imam yang lainnya ya. Ya, misalnya seperti itu. Sampai berpengaruh ya, berpengaruh kepada itu ya, kepada keturunannya. Wallah alam, soalnya ada yang menyatakan anak itu Abdullah ibni Mubarak. Kalau Imam Bukhari itu orang tuanya pernah menyatakan, saya tidak pernah memberikan kepadamu wahai istriku, ini kata suaminya ya, saya tidak pernah memberikan kepadamu wahai istriku harta yang syubhat apalagi haram. Maka lahirlah Imam Bukhari yang mana kitabnya paling sahih setelah Al-Quran. Berpengaruh ya terhadap otak, berpengaruh terhadap hati, berpengaruh terhadap akhlak. Bapak sekalian yang dinamakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sekali lagi mari kita perhatikan apa yang kita makan dan apa yang kita cari semestinya dari hal-hal yang halal. Yang kita cari di dunia ini bukan hanya banyaknya bapak sekalian, tapi yang harus kita cari adalah keberkahan. Sedikit berkah lebih baik daripada banyak, akan tetapi justru mendatangkan keburukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Rasulullah SAW ikut membangun Ka'bah. Jalan keluar yang diambil oleh Rasulullah SAW adalah biasa-biasa saja, dalam artian sebenarnya mudah. Tapi kenapa sampai tidak terfikirkan oleh orang-orang Quraisy? Karena pada waktu itu mereka sudah diliputi amanah, sudah ingin menonjolkan bahwa kamilah yang paling berhak meletakkan hajar aswad. Ini pun pelajaran bagi kita bapak sekalian. Kalau kita dalam menyikapi sesuatu hanya dengan emosi, jalan keluar yang semestinya mudah lupa itu, sangat terlupakan. Maka bapak sekalian, Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya, la taqdab walakal jannah, janganlah engkau marah bagimu surga, jangan engkau marah sebagimu adalah surga. Begitu dalam kita menyikapi berbagai masalah pun, jangan hanya dihadapi dengan hawa nafsu, dengan emosi, enggak. Kemudian juga apa sekalian yang dibilangkan Allah Subhanahu Wa Taala, padahal pada waktu itu Rasulullah SAW adalah orang yang sangat muda usianya, 35 tahun, sedangkan kabilah-kabilah yang ada bisa jadi di atas 50. Akan tetapi mereka rela menerima keputusan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka sudah melihat akhlak Rasulullah SAW sebelumnya. Terkenal dengan Al-Amin, tidak pernah melakukan kecurangan, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengurangi kewibawaannya. Masya Allah. Jadi kita pun apa sekalian teruntut di dalam suatu masyarakat. Kalau memang kita ingin didengar, kalau kita ingin dijalankan nasihatnya, maka jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan masyarakat tidak percaya lagi kepada kita. Ya, Masya Allah. Kemudian juga apa sekalian, kita lihat juga, apalagi katanya seorang dai. Nah, seorang dai itu yang harus dilihat adalah akhlaknya. Tapi kemudian apa sekalian, yang nanti akan kita ambil pelajarannya, ketika Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul sampai peletakan Hajar Aswad, masih diterima masukannya, dikatakan sebagai Al-Amin,
dipuji dan juga mereka terpesona dengan akhlak Rasulullah SAW. Tapi saat diangkat menjadi Rasul, kenapa mereka justru menyatakan Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu adalah pembuat syair, kemudian juga sampai orang gila. Padahal sebelumnya mereka memuji. Hal ini Bapak sekalian, berapa banyak di antara teman-teman kita pun saat berbicara masalah dunia mereka menerima pendapat kita. Tapi saat kita nasihati masalah akhirat, nasihati masalah agama, mereka tidak mau menerimanya. Maka begitu pun dengan Rasulullah SAW. Dalam masalah dunia mereka menerimanya, tapi ketika menyatakan sembahlah hanya Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian baru berontak. Apakah kamu akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini hanya satu? Ini adalah sesuatu yang aneh, kata mereka. Engkau orang gila. Dan selanjutnya masalah. Dan kemudian Bapak sekalian, kalau kita dicela karena kita menyampaikan kebenaran, maka justru berbanggalah diri kita. Tapi kalau kita dicela karena akhlak, inilah satu musibah. Rasulullah SAW tidak pernah dicela karena akhlak. Rasulullah SAW justru dicela karena membawa kebenaran. Maka nanti Pak Imamnya itu juga DKM-DKM, kalau menyampaikan kebenaran dicela, itulah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau dicelanya karena akhlak, itulah mirip Abu Lahab, mirip Abu Jahal, alhamdulillah. Maka jangan sampai kita dicela karena. Kemudian juga Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam buku ini pun disampaikan penyebab paling utama dalam mempengaruhi orang lain adalah akhlak dan moral. Sampai Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya aku menjamin surga dengan rumah yang paling tinggi di dalam surga bagi mereka yang akhlaknya baik. Ana zaimun bi baitin fi a'la al-jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi mereka yang akhlaknya mulia. Masyaallah. Dalam perkataan, dalam perbuatan, kemudian juga dalam bermasyarakat dan juga yang lainnya. Kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran-pelajaran selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang meninggalkan semua perbuatan jahiliyah, tidak pernah minum-minuman keras, tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah memutus silaturahim. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berinteraksi dengan masyarakat. Maka yang terbaik bagi kita adalah bermasyarakat, bukan hidup menyendiri. Pergi ke puncak-puncak gunung contohnya, hidup dengan ular ataupun hidup dengan apa itu ya di gunung-gunung itu, monyet. Nah, dengan monyet katanya di sana itu. Yang terbaik adalah hidup bermasyarakat, yang kemudian kita sabar atas perilaku masyarakat itu. Rasulullah SAW tetap bergaul dengan orang-orang jahiliyah. Mereka minum-minuman keras, Rasulullah SAW tidak. Mereka menyembah berhala, Rasulullah SAW tidak terpengaruh. Maka kita pun, Bapak sekalian, saat bermasyarakat dan kemudian kita sabar, kata Rasulullah SAW, itu jauh lebih baik daripada hidup menyendiri. Kecuali nanti di akhir zaman. Menjelang akhir zaman itu, kata Rasulullah SAW, sangat-sangat dikhawatirkan akan datang suatu masa di mana harta yang terbaik yang dimiliki oleh seorang muslim adalah kambing yang dibawanya menuju puncak-puncak gunung. Yafirru bidinihi minal fitan. Mereka lari dengan membawa agamanya karena sudah merebaknya fitnah. Di siang hari beriman, sore hari kufur. Sorenya beriman, paginya kufur. Apa itu? Mereka menjual agama dengan dunia. Na'udzubillah. Kalau saat ini juga sudah semakin banyak seperti itu. Mereka dengan mudahnya mengeluarkan kata-kata celaan terhadap Islam, mengeluarkan statement yang ternyata juga mencela Islam. Na'udzubillah. Itu kan sesuatu yang bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi terkenal dengan akhlaknya sampai orang-orang
Quraisy rela dengan keputusan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan ciri kebaikan seseorang salah satunya akan terlihat pada wajahnya. Pada wajahnya. Jadi antara wajah orang baik dengan wajah orang buruk itu kelihatan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bapak-bapak pun ketika melihat wajah seseorang, kok kayak pemabuk aja. Mungkin karena firasat ini ya. Jadi kita melihat wajah seseorang, orang baik dengan orang buruk itu kok bisa membedakan ya. Maka itulah salah satu yang Allah berikan ciri kepada masing-masing karena kebaikan yang dilakukannya ataupun karena keburukan yang dikerjakannya. Sebagai contoh bapak sekalian, ketika Nabi Yusuf alaihissalam di penjara, namanya penjara, apalagi penjara zaman ini contohnya, yang ada di dalam penjara itu kalau enggak korupsi, ya mungkin dia pembacok, kemudian narong, apalagi dia, itulah kumpulan orang-orang seperti itu. Tapi ketika Nabi Yusuf di penjara, justru datang dua orang minta fatwa. Wahai Yusuf, kami berdua bermimpi, tolong fatwakan kepada kami. Apa sih makna daripada mimpi itu? Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang baik. Coba kita baca secara lengkap dalam surat Yusuf ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra, wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu, nabbi'na bi ta'wilihi, inna naraka minal muhsinin. Dan bersama dengan dia masuk pulang ke dalam penjara itu dua orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, sesungguhnya aku bermimpi aku memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebahagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takbirnya, takwil mimpinya. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang baik. Al-muhsin, orang baik. Dari mana? Salah satunya adalah dari akhlak dan juga dari wajah. Kelihatan wajah orang baik itu walaupun dalam penjara. Masya Allah. Bapak sekalian yang juga Allah Subhanahu Wa Taala, terkadang dengan penjara itu menjadikan seseorang kembali ke jalan Allah, tapi juga terkadang malah membuat ketagihan, ya. Ketagihan dalam berbuat buruk itu. Na'udzubillah. Nah, bapak sekalian yang juga Allah Subhanahu Wa Taala, dua orang tersebut kata Nabi Yusuf, yang pertama engkau akan dibebaskan sehingga nanti engkau akan memeras anggur, menyediakan minuman. Sedangkan yang satunya engkau akan dibunuh. Ternyata benar. Ya seperti ini ya, Masya Allah. Kembali ke pembahasan kita bapak sekalian, apa yang kita lakukan akan memancarkan cahaya di wajah salah satunya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inna lil hasanati diya'un fil qalbi wa nuran fil wajhi wa quwwatan fil badani wa sa'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubil khalq. Kebaikan itu akan mendatangkan lima hal bapak sekalian. Yang pertama cahaya di hati. Yang kedua cahaya di wajah. Yang ketiga kekuatan badan. Yang keempat keluasan rezeki. Dan yang kelima manusia cinta. Manusia cinta ini pun, dua orang ini pun mencintai Nabi Yusuf karena akhlaknya. Masya Allah. Nah, kemudian juga bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan juga pelajaran yang bisa kita ambil. Dahulu kita sudah menceritakan kisah tentara bergajah. Pada waktu itu sebelum dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian dihancurkan tentara bergajah tersebut. Dan kisah ini untuk mengangkat nama Quraisy. Sehingga pernah kita sampaikan, kalau orang Quraisy mau mengadakan perjalanan di waktu dingin ataupun di musim panas, tidak ada yang berani mengganggunya. Mereka kalau tahu, wah ini orang Quraisy, mereka akan menyatakan, awas kalau kamu mengganggunya, nanti akan muncul burung. Itu dikhawatir, maka mereka itu nggak berani mencela ataupun nggak berani
mereka berbuat buruk terhadap orang-orang Quraisy. Nah, kalau pada masa pembangunan Ka'bah ini, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada orang-orang Quraisy akan mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dahulu sudah diangkat Quraisy, saat ini Allah mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua ini merupakan pengantar menuju kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat sarungnya tadi sampai kemudian terjatuh, Allah ingin menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sesuatu yang tidak layak untuk dilihat. Sampai auratnya, contohnya lututnya ataupun apa itu ya, itu jangan sampai terlihat, maka Allah menjaganya. Dan nanti banyak contoh penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita sampaikan. Yang pertama contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan bahwa patung-patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat, dan Rasulullah SAW pun tidak mau untuk menyembahnya. Dan ini pun merupakan bentuk penjagaan Allah terhadap Nabi Muhammad SAW, jangan sampai nyembah patung gitu. Itu sebelum kenabian sudah dijaga. Dan kemudian juga Bapak sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zaid, ya Zaid bin Harithah tawaf, ini sebelum diangkat menjadi rasul ini. Karena tawaf ini kan sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim ya, atau juga ketika sa'i itu ya, ketika sa'i. Dan di sini ketika tawaf katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Harithah ketika tawaf. Nah, di samping Ka'bah itu ada dua berhala yang mereka sebut dengan Isaf dan juga Na'ilah, dua berhala ini. Ketika tawaf, Zaid ibn Harithah mengusap itu berhala tadi. Kata Rasulullah, jangan kau usap. Kemudian tawaf lagi, diusapkan oleh Zaid ibn Harithah. Kata Rasulullah, bukankah saya sudah melarang kamu jangan menyentuhnya? Maka kata Zaid bin Harithah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh berhala. Itu kan Allah menjaganya, Masya Allah. Kemudian apalagi contoh penjagaan Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau tidak pernah minum khamr, beliau tidak pernah mendekati kemaksiatan, beliau tidak pernah terlibat judi dan juga permainan yang tidak berguna. Itu dijaga oleh Rasulullah walaupun hidup di masyarakat yang seperti itu. Maka kita pun Bapak sekalian, berdoalah kepada Allah agar Allah menjaga kita dari berbagai kemaksiatan yang ada. Karena bisa jadi kalau hari ini contohnya teman-teman kita yang masyarakat ataupun jamaah masjid ini masih banyak dan masih lurus-lurus saja, bagaimana setahun ke depan, bagaimana 2 tahun ataupun 10 tahun ke depan, apakah kita masih bisa istiqomah sesuai dengan nama masjidnya ya? Amin. Ataukah dikhawatirkan pada waktu itu memang fitnah sudah semakin merajalela sehingga dikhawatirkan kita tidak bisa terhindar dari fitnah itu. Maka terselah akan datang suatu masa, di masa tersebut ketika seseorang lewat kuburan temannya, dia menyatakan seandainya saya yang dalam kuburan itu, karena dia khawatir terkena fitnah. Jadi seakan-akan saya pengen cepat mati gitu karena khawatir fitnah. Kemudian juga Bapak sekalian, disebutkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, saya tidak pernah berniat melakukan sesuatu pada zaman jahiliyah dan keinginan untuk mendengarkan hiburan nyanyian kecuali 2 malam. Rasulullah pernah terbetik dalam keinginannya ingin melihat hiburan yang ada di Mekah pada waktu itu, orang-orang Quraisy. Sampai di suatu hari Rasulullah menyatakan kepada penggembala kambing, saya titip kambing-kambing saya. Ini sebelum saya lanjutkan, tidak ada seorang nabi pun kecuali diutus, kecuali sebelumnya pernah menggembala kambing. Itu pernah kita sampaikan ya, penggembala kambing. Kemudian karena kambingnya sudah dititipkan, Rasulullah pun kemudian turun menuju Mekah itu. Sesampainya di Mekah, beliau melihat semacam ada tanda, dan ketika ditanyakan
ada apa ini? Dijawab, si fulan dengan fulanah menikah. Jadi semacam ada suara rebana ini ya. Ini suara apa? Oh, si fulan dengan fulanah menikah. Oh, beliau pun berkeinginan untuk mendekatinya itu. Tapi kemudian beliau duduk. Ketika duduk itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikannya tertidur. Sampai beliau tidak bangun kecuali matahari sudah menyengat, sudah terik. Ketika bangun, oh sudah siang. Akhirnya beliau pun pulang lagi, gembala lagi, tidak jadi. Kemudian di satu hari lagi, beliau pun berkeinginan lagi untuk melihat hiburan. Sampai menitipkan kambing-kambingnya lagi, dititipkan. Sama seperti tadi, ya seperti tadi. Ketika sampai di Mekah itu, melihat seperti tadi dan mendengar seperti tadi suara rebana ini suara apa? Oh, sebulan dengan fulana menikah. Beliau pun kemudian ingin melihatnya, tapi kemudian beliau duduk, beliau tertidur lagi. Tertidur sampai matahari terbit. Dan semenjak itu kata Rasulullah SAW, saya tidak melakukan tidak pernah melakukannya lagi. Tidak ada keinginan untuk melihat hiburan ataupun apapun. Ini merupakan penjagaan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Juga Nabi Muhammad SAW pernah berkumpul dengan orang-orang pada waktu itu di Padang Arafah. Sehingga ketika dikatakan, kenapa kalian tidak berkumpul di Muzdalifah? Kalau kita wukuf di mana, Pak? Wukuf itu kan di Arafah. Tapi pada waktu itu ada orang-orang Quraisy wukufnya di Muzdalifah. Nah, ini pun merupakan penjagaan dari Allah bahwa Allah menunjuki kepadanya tempat yang benar itu. Tempat untuk wukuf itu di Arafah, bukan di Muzdalifah. Masya Allah, ini juga penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan kejujurannya, tidak pernah sesekali kesempatan pun didapati beliau berbohong. Hal itu terbukti salah satunya ketika beliau naik ke Bukit Shofa. Ini ketika sudah diangkat menjadi rasul ya, nanti insyaallah kita bahas lagi. Dan pernah kita singgung naik ke Bukit Shofa. Coba bayangkan, saya yakin rata-rata sudah pernah ke sana. Nah, naik ke Shofanya kita akan sa'i ya dari Shofa. Nah, pada waktu itu kan belum ada bangunan-bangunan, yang ada adalah lembah, dan kalau kita berteriak maka seakan-akan ada suara yang mengulanginya, menggema itu. Nabi Muhammad SAW naik ke Shofa, kemudian memanggil, ya bani Abdillah, ya bani Abdil Manaf, ya bani Abdul Muttalib, dipanggil semuanya. Wahai bani-bani itu ya, kumpul. Orang-orang bertanya, itu siapa yang memanggil kita? Muhammad memanggil kita. Maka bergegas mereka itu kumpul, berkumpul di dekat Bukit Shofa. Kemudian setelah itu Rasulullah menyatakan, wahai sekalian manusia, bagaimana pendapat kalian kalau saya kabarkan bahwa di belakang gunung ini, ya, di belakang gunung ini kan banyak gunung, cuman nggak ada pohonnya biasanya kalau di sana. Di belakang gunung ini ada sekelompok pasukan yang siap menyerang kalian di pagi dan di sore hari. Apakah kalian akan membenarkan ucapan saya? Kata masyarakat pada waktu itu mereka serempak. Mereka menyatakan, kami tidak pernah mendapatimu berbohong. Engkau selalu benar dalam ucapan. Kata Rasulullah SAW, kalau seperti itu, bahwa saya mengingatkan kalian akan datangnya suatu azab di hadapan kalian. Di akhirat kelak itu ada azab yang pedih. Barulah Abu Lahab menyatakan, celaka kamu wahai Muhammad, apakah hanya karena ini kau mengumpulkan kami? Baru ya, dalam masalah agama enggak mau. Kirain benar ada musuh, ataupun mungkin akan ada apa berita masalah dunia. Tapi kalau sudah dibawa ke masalah agama, enggak mau. Sampai Allah menyatakan, tabbat yada Abi Lahab, celaka kedua tangan Abu Lahab, dan dia pasti binasa. Abu Lahab sendiri yang menyatakan, tabban laka ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad. Allah menyatakan, tabbat yada Abi Lahab. Berapa banyak di antara manusia yang menuduh orang lain melakukan sesuatu, ternyata dirinya lebih banyak lagi. Menuduh, wah pencuri, ternyata dirinya lebih banyak lagi pencurinya. Masya Allah. Ataupun juga, apa namanya, dia tidak berperi kemanusiaan, contohnya. Ternyata dirinya jauh lebih tidak berperi kemanusiaan. Ada juga yang menyatakan,
dia tidak patuh terhadap Pancasila contohnya, ternyata dirinya sendiri tidak patuh. Itu gimana coba masyaallah ya? Wallahu a'lam bishawab. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi beberapa hikmahnya Rasulullah SAW selalu bermasyarakat, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah SAW dari sesuatu yang tidak layak untuk dikerjakan, kemudian juga Rasulullah SAW dari masa mudanya beliau hidup dengan akhlak yang terpuji, dengan fitrah yang bersih, jauh dari sentuhan berhala, kemusyrikan dan juga khurafat. Kemudian juga Bapak sekalian disebutkan ya, disebutkan bahwa sifat-sifat terpuji itu yang ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai penutup Bapak sekalian, di antara doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku pada sebaik-baik akhlak karena tidak ada yang bisa menunjukkannya kecuali Engkau, dan jauhkanlah aku dari seburuk-buruk akhlak karena tidak ada yang bisa menjauhkannya dari diriku kecuali Engkau. Ini doanya. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah bulan depan kita membahas perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kenabian hingga hijrah ke Habasyah. Karena pembangunan Ka'bah usia 35 tahun, maka nanti mulailah yang akan menjadi rasul usia 40 tahun. Jazakumullahu khairan. Jangan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, alhamdulillah dari kawan Gafi pada Ustaz